Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita, di mana salah satu daripada jiwa orang yang bertakwa sebagai hasil daripada godokan dan pendidikan selama satu bulan di bulan Ramadan adalah tumbuh di dalam jiwanya rasa kasih sayang, rasa ingin untuk memuliakan dan ingin untuk membela, membantu, terutama kepada saudara-saudaranya yang seiman. Karena memang perintah Allah, al-muslimu lil-muslimin ikhwah, muslim sesama muslim itu bersaudara. Jadi seringkator persaudaraan itu termasuk bagaimana perhatian. Andai kata dalam jiwa kita itu adalah selalu untuk mau memperhatikan dan tidak mau sedikit pun untuk membuat mereka itu kecewa, membuat saudara kita itu terzalimi, menyia-nyiakannya, dan juga untuk tidak mau memperdulikannya. Sehingga kita lihat bagaimana jiwa para sahabat. Pada satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an membungkus uang dirham sebanyak 600 dirham. Kemudian ia panggil dari pembantunya. Kemudian ia bilang kepada pembantu, tolong kamu antarkan dirham ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah kamu selesaikan, ini merupakan hadiah kepadanya, kamu bersabar di sana sebentar. Kamu lihat Abu Ubaidah bin Jarrah itu dia perlakukan apa terhadap bantuan dan juga merupakan sumbangan yang kita berikan. Kemudian pembantunya ngambil bungkusan berangkat untuk menyerahkan bantuan daripada Umar kepada Abu Ubaidah. Ia mengatakan, Umar berkata kepada Tuhan bahwa ini adalah sebagai sedikit bantuan untuk dapat Tuhan gunakan kepada keperluan dan hajat daripada kehidupan Tuhan. Apa jawab dia? Alhamdulillah. Apa yang dilakukan Umar itu adalah merupakan anugerah dan itu adalah kemuliaan. Kemudian ia tetap bersabar, Umar, karena perintah Umar untuk jangan pulang. Abu Ubaidah manggil daripada anak ataupun ya pembantunya. Ia panggil Jarrahnya, ia bilang, tolong kamu antarkan ini, sekian untuk si Fulan, sekian untuk si Fulan, sekian untuk si Fulan, sekian untuk si Fulan, dan habis semuanya. 600 dirham habis semuanya, disuruh bagi-bagi kepada rumah yang telah ditunjuk oleh Abu Ubaidah.
Kemudian sampai mereka pulang. Setelah pulang, barulah pesuruh ataupun pembantu Umar pulang. Ia sampaikan kepada Umar seperti apa yang dia lihat. Tidak tinggal satu dirham pun di sisinya. Habis dibagikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah yang ada di sekitarnya. Apa kata Umar? Itulah orang yang takwa. Dan itu adalah mereka bersaudara. Disiapkan 600 dirham lagi. Nah, ini kamu bawa kepada kepada sahabat yang lain. Kalau saya enggak salah, yang disuruh antar kepada Mu'ad bin Jabal. Ini kamu antar juga Nanura kepada Mu'ad bin Jabal. Dan kamu sampaikan kepada Mu'ad seperti apa yang saya perintahkan kamu sampaikan kepada Abu Baidah tadi. Ia bawa lagi. Dan ia tidak pulang. Bersabar sejenak melihat diperlakukan apa dengan itu. Juga Mu'ad bin Jabal juga membagi-bagi semuanya. Pada Umar memerintahkan, ini adalah hadiah untukmu dan silakan kamu menggunakan untuk keperluan dan hajatmu yang kamu perlukan. Tapi semuanya dibagi-bagi semuanya. Hingga di penghujung dari sedang bagi-bagi itu kepada apa yang telah dijatahkan kepada orang-orang yang suruh antar sama pembantunya, tiba-tiba istrinya keluar. Wahai Tuhan, kita juga orang miskin dan kita tidak punya apa-apa. Mengapa tidak untuk kita sedikit? Lantas ia ambil, hanya tinggal sisa yang belum dibagi, hanya 2 dirham. Dia ambil 2 dirham, ia berikan kepada istrimu. Ah, ini untuk kamu. Makalah. Kemudian ia pulang dan sampaikan kepada Umar. Apa kata Umar? Itulah mereka bersaudara. Apa ibu yang berbahagia? Begitu bagaimana jiwa seorang sahabat yang kita tidak sanggup seperti itu kepada sesama muslim yang dia itu sebagai ikatan persaudaraan yang mengamalkan apa yang diingatkan oleh Rasul. Seorang muslim bagi muslim lain itu seperti tubuh yang satu. Bila staka ila staka adun, apabila merasa sakit satu anggota, maka kepanasan itu akan terasakan kepada seluruh tubuhnya. Dan itu yang dilakukan. Bukan yang dia harap dari orang lain, tetapi begitu ada tambahan dan sumbangan yang ada di dalamnya, habis dibagi-bagi semuanya dan tak pernah dia pikir untuk dirinya. Ini hanya persaudaraan karena seiman. Diikat oleh iman. Bagaimana kalau kita yang diikat persaudaraan bukan karena iman saja, tapi juga diikat oleh persaudaraan karena qarabat, karena hubungan keluarga lagi. Ya, itu lebih akrab lagi dan seharusnya itu adalah lebih kita cintai. Maka Rasul mengingatkan, mulailah untuk kamu menyumbang dan membantu kepada keluargamu yang dekat-dekat. Dalam kaitan inilah kita mesti kita lihat kembali, terutama yang menyangkut dengan peninggalan orang tuanya yang dialihkan oleh Allah kepada seluruh ahli warisnya. Dikatakan oleh para ulama, oleh para ahli, setelah melihat bermacam produk pemikiran manusia sejak manusia ada di dunia, sejak manusia mati, dan sejak mati manusia meninggalkan harta usaha di dunia ini, disebutkan bahwa sistem waris Islam itu adalah merupakan hukum waris yang sangat adil, yang sangat sederhana dan adil, dan sangat-sangat baik dan sangat ideal. Itu para ulama sepakat. Sistem kewarisan, sistem faraid, hukum faraid Islam dalam proses transfer dan pengalihan milik
yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, mereka sepakat dengan tidak ada khilaf merupakan hukum waris yang paling adil. Dibandingkan dengan hukum waris yang pernah berkembang sejak masa jahiliyah, saat Islam belum datang. Begitu dengan hukum waris yang sudah berkembang di seluruh pelosok dunia ini. Kalau di tempat kita yang saat itu dijajah oleh Belanda, mereka punya sistem hukum waris tersendiri. Ada juga karena pertumbuhan manusia dari puak, kelompok, pulau dan segala macam, mereka juga punya sistem kewarisan tersendiri. Dibandingkan dengan hukum waris Islam, maka hukum waris Islam yang paling adil. Ya'dilu, kata Allah. Ya'dilu, berbuat adillah. Karena adil itu sangat dekat dengan takwa. Huwa aqrabu lit taqwa. Tanya orang yang ketakwa. Tanya bicara menyangkut dengan nilai takwa. Kalau kita ingin untuk menjadi orang takwa, maka mari kita lihat di mana letak keadilan hukum waris Islam. Dan itu mengalahkan dengan apa yang kita gambarkan bahwa itu lebih adil, lebih sayang dengan sistem apakah dengan hukum waris tunda menunda, tidak cepat-cepat dibagikan, makan bersama-sama, pengelolaan secara kolektif, alih kekuasaan kepada yang lebih tua atau alih kekuasaan kepada yang lebih senior daripada kelompok perempuan seperti adat orang-orang kita di Padang. Kemudian makan di situ, duduk rumah di situ bersama-sama, tidak duduk bersama. Rumah tak boleh dijual, tak boleh dibagi, tak boleh ke mana-mana. Duduk di situ, padahal semua yang punya hak pada rumah itu bertebaran ke mana-mana. Dan yang tinggal di rumah itu adalah seolah-olah dibantu oleh mereka. Tapi bantuan mereka tidak jelas. Oleh karena demikian, menyangkut dengan pengelola ini, ada empat sisi yang dilihat oleh para ulama bahwa Islam sangat adil dalam menetapkan dan mewajibkan hukum pengalihan milik orang mati ini. Yang pertama katanya, pemilikan dalam Islam tidak bisa dikaitkan dengan kait apapun. Milik seseorang Islam tidak boleh dihubungkan dengan apapun. Jangankan tentang pemilikan alih ini, pemilikan kita beli sesuatu, untuk kita miliki sesuatu itu tidak boleh dikaitkan dengan apapun. Nyoje ke pulau kedok dengan syarat tu nukun tu ke pulau balik. Bagi awak nyoje pulau Honda temukarat. Nanti yang praktek lagi ni. Aku pulau Honda ke dok nanti bulan ber. Untuk pulau balik. Ben pulau-pulau. Untuk pulau balik di tak. Yang nak sah pulau-pulau. Anak. Sedangkan jual beli itu melepaskan milik. Bagaimana milik orang masih kita atur dengan buah syarat tak boleh kamu jual. Nah, itu hak orang lain. Kalau sudah miliknya, kita sudah lepaskan kepada dia. Dalam hukum waris Islam juga, pemilikan daripada yang ada itu adalah merupakan hak mutlak masing-masing yang tidak punya kekuasaan apapun dan siapapun terhadap orang yang memiliki itu untuk menggunakannya menurut kehendaknya. Dalam segi penggunaan atas kehendak orang yang memiliki itu hak penuh dia. Selama orang itu normal. Selama orang itu sehat. Selama orang yang menggunakan wang, menggunakan hartanya sehat. Dan ia dianggap pandai mengurus uang. Kalau dia sudah tidak sehat, maka atau dia belum pandai mengurus harta, milik tetap penuh,
Islam memberikan kekuatan hukum kepada orang lain sebagai jadun amanah mengelola hak orang lain. Dan itu amanah. Misalnya, seorang yang punya hak milik, dia udah tua. Pegabah di kerek tepu. Atau ke aspala safilin. Atau menyokin gedanya kararon. Atau ke jawai. Ya, bahasa gedanya. Iganya hak milik tetap nak. Tapi baganya hanjali ke publawa barangnya. Tapi bagi harta yang miliknya, wajib ada orang lain untuk menjalankan sebagai amanah mengelola harta dia, mengurus dia, dan boleh mengambil upah ataupun ujrah kadar kecapean ataupun kadar untuk yang ma'ruf untuk diambil ongkosnya. Atau seorang dia punya hak milik yang diberikan Allah, tapi dia enggak pandai mengelola karena gila. Hartanya juga itu harus miliknya. Tak boleh secara majmu'. Harta dia itu dipertanggungjawabkan oleh dia kepada Allah, kepada ahli waris andai kata dia mati. Sebagai amanah. Yang kerja menyewa urung pungo, kena harta milik, harta kena atau harta peninggalan, itu adalah harus ada pengelola. Disebut dengan wali. Kalau wali dari keluarga tidak ada kesepakatan siapa yang bertanggungjawab, maka itu diangkat ke hakim, dan hakim bisa menetapkan siapa sebagai pengurus harta dia. Beli kebutuhan dia, kembangkan hartanya supaya terus tumbuh dan berkembang. Kemudian hak dia yang diperlukan obatnya, beli dan catat semuanya pengeluaran untuk dirinya. Ambil dia ongkos menurut ujrah yang pantas dengan yang ma'ruf. Ini begitu dalam Islam yang diatur. Jadi tidak boleh seperti makan satu piring rame-rame. Yang besar perut banyak makan. Karena mengapa? Hal ini sudah ada hak milik pribadi. Jadi sayang kepada seorang Muslim dan sayang kepada seorang kerabat, ke yah, ke mak, ke abang, ke adawa, ke anak, ke mon, ke abua, ke apa, orang-orang yang punya hak dalam warisan. Jangan hak mereka yang kita ambil. Nyo sayang yang lebih dalam keluarga ada getanyo yang tajuk kepada mereka. Kak menyol lagi kiman lagi gejuk di Abu Ubaidah. Kebena gejuk mendung ke urung pakin nyankan kana keluarga kepada urung pakin tajuk lagi nya tanyo ka. Ka ai tajuk lagi nya be atau urunya tajuk ke getanyo. Dengan alasan baik jangan ambil. Oh saya tidak ambil secara langsung, tidak ambil, tetapi sesungguhnya dengan kita punya kekuasaan dalam keluarga, kita biarkan itu ada yang mengambil daripada di antara mereka. Ini keadilan yang pertama dalam Islam, bahwa warisan itu tidak boleh. Oh misalnya anak kecil, jangankan anak kecil, asal sudah ada umur dipastikan di dalam kandungan, saat meninggal orang yang meninggal, ia masih ada sangkut paut dengan ahli waris sebagai ahli waris. Dan ia saat itu dipastikan menurut medis, menurut tabib, menurut ahli, bayi itu sudah ada. Dia punya hak. Percuma haknya ditetapkan andai kata ia begitu berpisah atau lahir dari ibunya, ia bernyawa. Ia punya hak. Memang dia tidak bisa mengurus. Tapi itu amanah yang harus dijalankan. Jangan gede-gede lihat amanah dulu. Ini amanah yang ada di tangan daripada abang, adik, anak atau cucu kita. Bagi amanahnya kau betul dijalankan atau anak. Apa dalam pikiran kita hari ini? Kita sadari enggak seperti itu? Terhadap warisan yang nak dalam keluarga gedanya. Atau kita biarkan dan puas kita menjalani saat ini.
yang sudah 6 lapis harta tak pernah diperjelas milik siapa. Nyen yang tajok bisa di antara mereka, tapi bukan diberi, tapi karena ya tidak ada kemampuan untuk mengambil. Dan bukan juga untuk dia mengambil, karena memang sistem keluarga itu sudah sangat mantap dengan kompanyi nafsu untuk tidak bagi-bagi. Atau ini sisi yang pertama. Yang kedua, dalam sistem kewarisan Islam, sebenarnya pengalihan warisan itu hanya kepada ahli waris dan kaum kerabat. Tetapi orang yang karena sebab perkawinan, suami atau istri dianggap sebagai juga punya hak untuk mewarisi. Yang hal itu tidak pernah terjadi sebelum Islam datang. Ya. Mengapa? Suami istri bukan ia kaum karabat. Menyok karabat janji nak mengawin. Mereka diikat oleh ikatan nikah untuk bisa melahirkan keturunan. Bila nikah selesai, mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tanya hana hubungan dengan tidak urinang yang perumah ketanya menyok uranyo hana leh kaceri. Ya. Atau kaki peceri dah Allah. Ya, hana hubungan leh tanya kabe. Bukan seperti hubungan karabat, hubungan nasab. Itu enggak habis-habis. Dan tak pernah untuk bisa habis. Tetap mengikat. Dalam keadaan apapun. Pernikahan diawali dengan nikah. Itu ada hubungan untuk menyamakan visi dan misi. Membentuk sebuah usrah rumah tangga. Anak yang punya adalah milik bersama. Bagaimana untuk membuat tanggungjawab amanah Allah untuk dihidupkan. Tapi andai kata mereka sudah tidak ada kecocokan, pisah. Anak tetap ada hubungan dengan ayah dan ibu. Ayah dengan mantan ayah, bukan mantan ayah. Suami dan istri tidak ada hubungan apapun. Dan saat itu tidak ada hak mewarisi. Ya. Sehingga yang dipandang bahwa mereka masih ada hubungan nikah. Andai kata nikah walaupun mereka sudah cerai dan cerainya dengan talak rajai dan mereka masih di dalam iddah. Meninggal salah satu, masih saling mewarisi. Karena dalam masa iddah bagi talak rajai, mereka masih untuk masa tenggang, masa perhitungan, masa pikir-pikir. Kalau mau balik, balik terus, tak perlu nikah. Dan baliknya tak perlu minta persetujuan si isteri. Mantau perumah tanya pun kaya. Menyau mahu tanya balik dalam. Oh kagot akai kajik ke ubat yang menan. Tergolong habis. Iddah ya rajak tuki. Aku kembali kepada nikahmu. Atau aku kembalikan kamu kepada nikahku lagi. Atau aku rujuk kepadamu. Sudah selesai. Teman apa yang udah dengar anak. Teman apa yang main belukan anak. Teman apa yang main dengku anak. Atau kali tak kena kepada. Cuma hai tim. Hana urutan tim dengan anak. Mata perumah katanya. Karena itulah kekuatan raja itu. Tapi tidak boleh masuk. Sebelum rujuk. Rujuk dulu. Kamu sudah putuskan. Masa tenggang 3 bulan. Ataupun dalam iddah. Masa iddah di kamu biarkan. Maka menunjukkan kamu dah ambil kesimpulan. Tak cocok lagi lah. Begitu habis iddah. Jadi ba'in suhra. Tidak boleh rujuk lagi. Ini persoalan iddah. Itu masih dianggap madat mendapat warisan dalam ayat tertentu. Khusus satu ayat bicara menyangkut hak waris suami atau isteri. Yang mata saja dia itu tak diberlaku dan tidak dapat bagi mereka. Ini keistimewaan yang kedua. Percuma dalam keistimewaan kedua ini, oh kan hebat sekali kalau dengan menyangkut mengakui suami isteri itu, kita lihat kepada hukum Belanda. Dalam hukum Belanda, suami atau isteri digadangkan lebih gadang. Diutamakan lebih utama.
bahkan tinggal ayah, tinggal ibu, tinggal abang, tinggal adik, besar suami istri. Itu tidak menghargai kerabat. Padahal ini sebenarnya warisan itu untuk kaum kerabat. Kepada suami dan istri pernah jatah, tapi tidak boleh untuk dalam Islam suami atau istri yang akibat daripada mereka nikah tidak pernah ia menghalang siapapun. Keberadaan suami atau istri tidak menghalang orang lain dari hak pusaka ia tersendiri. Tapi dalam hukum perdata, istri bisa menghalang ayah, bisa menghalang ibu, bisa menghalang saudara kandung, saudari sepapa atau saudara-saudari, semua dihalang oleh mereka. Ya. Jadi karayuk dan hingga dalam satu keluarga tidak ada anak, yang disejajarkan antara suami atau isteri adalah anak-anak daripada orang meninggal. Lain semuanya tertutup pada martabat anak, suami atau isteri. Jadi kalau dalam hukum perdata, seorang meninggal dunia, tidak ada anak, tidak ada cucu, yang ada mama atau ayah atau abang atau adik kandung, tapi dia yang meninggal ini ada istrinya. Istrinya ada. Maka mama atau ayah itu tidak mendapat pusaka. Dihalang. Semua pusaka anak tidak ada, diambil oleh si istri. Wah, bagi orang yang tamak dengan harta dalam keluarga, itu lebih besar. Mereka lebih besar menghargai. Karena dengan pengaruh material, dengan pengaruh daripada pergaulan, dengan pengaruh perkawinan, kadang-kadang ada orang yang lebih penting dan membesarkan jodohnya atau kawan nikahnya berbanding dengan orang yang membesarkannya. Dan hukum perdata seperti itu. Gadoh hak ayah, gadoh hak mak, menyona'a perumoh ataupun dakoh. Diambil oleh mereka semuanya. Padahal dalam Islam, suami atau isteri menyong meninggal lakau perumah, menyong meninggal perumah tinggal lakau, mereka tidak menghalang siapapun. Ia ada jatah tersendiri. Ya. Jatah dia ada, tapi tidak menghalangi kerabat lain. Menyangkut dengan dekat jauh kerabat, tidak masuk suami isteri, karena mereka andai kata cerai, selesai masalah dan mereka tidak ada lagi. Ini belum habis, ada dua keistimewaan lagi. Mengingat waktu sudah jam berapa mana saya? 48, lebih kurang 10 menit lagi sudah masuk waktu Isya. Mungkin ada satu atau dua yang ingin bertanya, kita beri kesempatan walaupun 10 menit. Jadi jangan kita paksakan ini lagi untuk kita lanjutkan. Kalau ada, kalau enggak saya lanjutkan ini dikit lagi.